Oke, Pak Tita, kita lanjutkan lagi perbincangannya kali ini ya. Kita lebih berbicara saat ini mengenai kunjungan kali ini juga yang memang mengatakan cukup spesial kembali ya, betul, Indonesia betul. Di sini. Pak Tita, apa yang menurut Anda terkait dengan kunjungan kali ini, apa yang bisa kita kemudian lihat lagi sebagai bentuk kehormatan bahwa wow, ini mereka Jepang memilih Indonesia pertama. Apakah ini menunjukkan bahwa memang negara-negara kita itu memang kita kompak kok satu sama lain, kita negara Asia. Betul. Jadi walaupun tadi kita memahami, membedakan antara posisi kaisar dan perdana menteri, betul, ya, kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi kita juga tidak bisa semata-mata memisahkan begitu saja. Jadi sebagai sebuah simbol, kehadiran kaisar suatu negara besar ke Indonesia itu luar biasa. Dan tidak bisa juga dipisahkan dengan konstelasi sebenarnya. Hubungan internasional yang terjadi di Asia, bahkan di dunia. Nah, kita tahu ya, di Indonesia saat ini banyak sekali investasi-investasi asing lain di luar Jepang yang masuk ya. Misal dari China datang. Dan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa salah satu, apa namanya, dalam tanda kutip perseteruan untuk proyek strategis terkait dengan kereta cepat Bandung-Jakarta yang tadi awalnya itu di studikan oleh Jepang, ya kan, feasibility studies oleh Jepang, tapi kemudian di akhir-akhir dimenangkan oleh China. Nah, ini menunjukkan satu, dalam tanda kutip, suatu kompetisi yang dinamis sebenarnya. Dan kita bisa menyampaikan dalam konteks ini adalah kehadiran Kaisar Jepang juga ingin membendung, ya, dalam tanda kutip ya, membendung ya, semakin menguatnya mungkin pengaruh China di Indonesia gitu ya. Nah, ini kalau saya melihatnya suatu hal yang positif, agar lebih juga bagaimana Jepang juga semakin kontribusi kepada Indonesia makin meningkat, ya kan, dan juga China di Indonesia juga akan lebih aware gitu. Ini ada Jepang nih. Oke.